punya gitar untuk gitar pun boleh, apa pun boleh lah. Tapi saya beli untuk gitar lah. Ini rupa dia. Untuk hidup dia gini, tekan je ada hidup, nampak? Kat situ ada tulis G. Maknanya gitar, kalau kita nak alih boleh. Kita, tu violin. Tu ukulele. Okay. Gitar, bass, violin, ukulele. Okay, kita set kat gitar saja, Gitar saja, okay? Kalau nak matikan, kita tekan dia lama, dia mati. Okay. Okay, ini G bermakna gitar. Tempatnya kita letak kat sini. Ini kat sini. Kat situ boleh. Okay. Okey, kita tahu sekarang. Sekarang kita dah tahu. Sebenarnya yang ini ya, tali yang atas sekali E ya. Yang bawah ni pun E. E A D G B E. Okey. Ini E, ni E, okey. Okey, sekarang kita tune tali nombor 6. E. Kita try E lah. Kita tune E. Okey, tengok. Tu E tu. Tapi dia terlampau tinggi. Apabila dia hijau tu, maknanya betul lah tu. Okey, maknanya tali nombor 6 dah betul E. E. Tali nombor 2 ni A. A. Tu A. Hijau A. Maknanya E A D pula. D. D tu dah betul. D. Seterusnya lah. E A D G. E A D G B E. Yang ini yang kecil sekali E lah. Maknanya itu dah betul semua. Okey? Dah betul. Maknanya dah okey lah, dah boleh lah. Okey. Dah boleh. Okey, maknanya dah tune tadi, dah kita dah boleh main lah. Jadi tak ada masalah lah.